Hey, selamat datang di channel saya Deherdiana. Kali ini kita main duo versus squad lagi, guys. Nih, turun di mil nih. Kalau wow, rame juga. Ini mil kayaknya bakal jadi tempat barbar lagi, guys. Ini sekitar 2 squad. Wow, rame banget, guys. Asik nih mil mulai jadi tempat barbar lagi ya. Kalau clock tower sepi, pick sepi, kalian coba deh di mil, guys. Nih rame banget, guys. Shotgun dong, mantep. Udah, yuk guys, kita ratain, guys. AK boleh dah. Wits. Makan headshot kan. Macam-macam sih lu. Punya ilmu apa lu? Masih ada nih. Ini 2 squad. Ngerinya sih ini kalau ditungguin dari atas, guys. Biasanya kalau rame gini selalu ada orang yang di balik gunung, guys. Itulah yang aku benci. Aduh, temanku kenok. Aduh, sorry. Kita bantai dah. Ditinggal solo lagi nih, guys. Mampus. Kok aimnya ke situ? Mampus kan. Saking ramenya nih sampai-sampai ditinggal solo lagi, guys. Gak apa-apa lah. Untung Deherdiana jago ya. Ditinggal solo pun masih bisa survive, guys. Oke dah, kita cari musuh yang sisanya, guys. Pokoknya ini harus kena semua. Berarti kalau 2 squad itu kita harus dapat 8 kill, guys. Ya, harus dapat 8 kill sih di sini. Kalau Aduh, Groja kok nggak mati-mati gitu. Benci kali Groja ya. Selamat dong dia. Padahal itu deres loh. Jatuh dari sini deres. Terus dia udah kena damage deres juga, guys. Mungkin sisa satu hit itu ya. Sini keluar lah. Gak usah lama-lama. Nanti juga mati kau. Nah, bener kan mati juga. Ngapain di lama-lama loh. Nah, player-player atas bukit gini yang ngeri, guys. Ada orang. Sabar. Tah, bodoh reload. Belegu. Dia reload dulu dong shotgunnya. Tolol anjing. Tahu-tahu dibalikin, disangka aku mau kabur apa. Ini di bawah masih hidup, guys. Tapi nggak tahu temannya di mana ya. Ini antara temannya ngendok nih atau nunggu di atas bukit sana, guys. Jadi kayaknya kita harus ke atas bukit dulu. Karena ngeri gitu, bahaya banget ini. 5 kill ya. Harusnya sih dapat 8 di sini kalau 2 squad. Tapi nggak mungkin juga karena mereka pasti berperang juga, guys. Kecuali aliansi gitu. Minimal kita dapat satu lagi lah, tadi sisa satu kan yang masih hidup, soalnya itu masih knock. Berarti kita bakal dapat 6 kayaknya sih. Yuk kita sambil menuju ke peak aja, mungkin kabur lewat sana, guys. Nah, ada kan. Gak mati-mati dah. Gak tahu nih Groja ini kok musuhnya susah mati gitu, padahal damage-nya besar, guys. Entah sugesti atau gimana ya. Tapi ya nyataannya ini danger. Sembunyi dulu lah kita. Groja itu damage besar, perkiraan udah mati tapi belum mati. Sedih dah. Tapi gimana lagi, udah tanggung pakai Groja lah. Terus aja pakai Groja lah, tanggung. Kita lihat damage ke musuh lainnya seperti apa gitu Groja ini. Lama kali dangernya. Udah 2 kali sini gak ada musuh. Ngebetein banget tanya. Ini sisanya pasti tim-tim ngendok sih. Karena udah 2 kali kesini gak nemu, guys. Zonanya sana.
Duh, balik lagi aja dah. Di mana? Oh, kalian di mana? Tapi ini render. Oh, ada orang tuh, tuh lagi loncat-loncat. Lagi loncat-loncat ya. Satu squad nih kayaknya nih. Mampus lu. Ah, mampus kan. Culik tuh satu. Satu lagi kita harus ngeplank, guys. Karena nggak mungkin dilurusin, pasti nunggu tuh di bukit tuh. Kita main safety, plank-plank, culik satu, minta tebusan ke emaknya. Mak, 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 nih anakmu ngendok, mak. Ini tinggal adek-adek ngendok nih, sisa segini. Justru yang adek-adek ngendok ini ya, yang bahaya guys sebenarnya, daripada orang-orang barbarnya guys. Karena yang ngendok itu kadang ngehitnya, kita nggak tahu dari mana tiba-tiba mati aja udah. Sembunyi di lubang-lubang, di jendela-jendela, di bukit-bukit, apalagi di tower. Aduh, paling males dah kalau ada yang di tower asli ya. Kalau ada orang di tower tuh udah pengen nyerah guys, beneran deh, udah nggak mau ngelayanin sini. Apakah dia masih di ada. Bego kali anjing. Dia malah ngeliatin doang lo, nontonin. Gak ngehit, gak kabur, gak geluol. Tolol emang. Nanti mengendok itu kalau jarak deket. Tapi kalau sembunyi di tower, aduh malesnya deh. Oh, zona masih besar, sisa 9 ya. 9 lagi harus kita ratain ya. Ditinggal solo nih, saking barbarnya di mil guys. Tapi susah banget ini nemuin musuhnya nih. Kasihan itu temanku nonton lama ini. Tapi aku senang dapat konten. sorry ya yang nonton, sorry ya. Enak nonton, enak. Mana ini? Oh, ini agak rendering guys. Kayaknya sih di atas sih kayaknya. Kita coba ya. Tuh makin parah renderingnya ini, semua di sini kayaknya nih. Nice. Benar. Di belakang. Goblok, enggak lihat-lihat itu orang. Ini aku di sini loh. Hey, sabar bos, sabar, jangan main bokong-bokong gitu lah, nggak enak lah. Tunggu seselempet dulu guys. Ini dua squad lagi perang nih. Aduh, kejebak aku guys, kejebak di tengah-tengah ini. Nggak mampus dong. Aduh. Wah, sekali dibom mati udah ini. Kita harus keluar guys. Gak bisa lama-lama nih. Tapi di luar ini satu squad udah nungguin guys. Boh, mampus anjing. Ah, dibom kan. Gak ada glue wall, ampun. Woi. Aduh. Ah. Gila men, cuman bisa 10 kill men, gak ada glue wall lagi men. Itu kalau masih ada glue wall masih bisa survive kayaknya, beneran deh. Aduh. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Makasih buat kalian yang udah nonton, cuman 10 kill ya, terlalu sedikit.